Setelah dibuka pekan lalu, warga yang mengurus administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Oku Selatan kembali meningkat. Warga mayoritas melakukan pengurusan perekaman IKTP, pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan lainnya. Ngurus KTP? KTP, itu kenapa baru ngurus sekarang? Soalnya baru 17 tahun. Oh, baru 17 tahun. Rencananya untuk digunakan untuk peron apa KTP? Untuk tes. Peningkatan terjadi sejak 3 hari terakhir, setelah sebelumnya administrasi menggunakan sistem online karena COVID-19. Setiap hari tak kurang dari 100 warga memadati kantor di Dukcapil, terutama yang akan melakukan perekaman dan pencetakan IKTP. Kalau sebelum new normal ini tadi, agak terbatas untuk perekaman. Tapi sejak new normal ini tadi, kami membuka perekaman itu sangat membengkak sekali. Seperti hampir setiap hari kami lebih dari 100-an yang datang untuk membuat KTP. Penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan untuk pemohon dan petugas di kantor ini. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.